DII Kota Salatiga melalui Pengurus Keputrian Penggerak Pembina Generus atau PPG menyelenggarakan workshop kecantikan. Acara tersebut dihadiri oleh remaja putri LDII dan dilaksanakan di kota itu pada Rabu 19 Juli 2023. Sementara itu, Pengurus Keputrian Penggerak Pembina Generus Salatiga, Dayah Sulimah, menekankan bahwa kecantikan sejati tidak hanya berfokus pada penampilan fisik semata. Lebih dari itu, kecantikan sejati terpancar dari hati yang baik, sikap yang baik, dan ketulusan dalam berbuat baik. Diharapkan bisa berhias diri secara syar'i, secara aturan Islam. Terus selain itu, berhias itu paling tidak bekerja untuk secara mandiri itu bisa. Syukur bisa untuk menolong orang lain. Menurut Ketua Panitia Tri Wariyatur, tujuan dari workshop kecantikan tersebut agar para remaja putri LDII Kota Salatiga dapat belajar sekaligus mampu merias diri untuk segala keperluan. Hari ini diadakan pelatihan make up secara satu untuk para generasi muda, khususnya para remaja putri sedaerah Salatiga itu. Harapannya mereka nanti bisa bermake up sendiri minimal dalam segala keperluan. Maka ya itu, supaya mereka terampil. LDII Salatiga mengharapkan para peserta diajak untuk menemukan pesona alami mereka dan belajar tentang kecantikan yang sejati.